Yo 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 yo, welcome back to Fakri HP Motovlog. Hari ini seperti biasa, sekarang sudah jam 8 pas. Seperti biasa mau San Mori ke Suramadu bareng teman-teman. Dua dari teman main, dua orang lagi teman motovlog dari Surabaya, dan satu orang lagi tamu spesial. Asik. Oke, aku sebutin ya, yang dua teman main tuh sama-sama pakai MT. Terus yang dua motovlog itu ada yang namanya Kevin sama Andreas. Terus yang tamu spesial, pada tahu Rider Tua nggak? Channel di YouTube namanya Rider Tua. Nah, itu tamu spesial kita hari ini. Dia ikut San Mori bareng kita. Ya seru aja, karena kan emang dia, Rider Tua nih, memberikan banyak ilmu yang berguna bagi teman-teman yang punya R25 maupun MT25. Dan seperti biasa, paling ini tujuannya kalau nggak ke Sinjai, ya ke Resto Suramadu. Ya biasa lah. Bangsat, nggak boleh berhenti boy, nang jembatan coy. Gatel. Itu namanya Rider Tua, dia pakai R25 dengan knalpot Pro Speed MF Series. Parah, naksir banget sama knalpot itu. Mau beli, aku nggak punya duit. Nabung dulu berarti. Ini tumben bener nih, rame. Jam 8 udah rame nih. Gak rame sih, agak padat nih jalanan nih. Gak bisa speeding, asik. Ini Rider Tua nih, Rider Tua. Hah? Apa? Jalan. Oh, cuy. Panjat aja ada yang buri gitu, cuy. Ini aku mau coba knalpot standar lawan knalpot R9. Woi, cok. Sinjai, Sinjai, Sinjai.
udah sampai di Bebek Sinjai. Bo. Ayo. Lali ngancing iki, Cuk. Nang kotak-kotak. Wis. Apa? Lali ngancing helm mau. Rider Tuwono. Pro Speed MF Series. Apa sama Rider tua jawab bro, anjir. Gak berani coy. Di yang lain. Ya. Is. Overheat. Wah, masuk dona. 6, Pak. Sumpah. Iyo. Senteni adem sih ae. Iki kepanasan wedine, Mas. Panas ya nembar ya soalnya. Panas. Iyo, wedine kepanasan sih, kok ae.